Hey, video udah mau dimulai ya, tapi lontong, klik tombol subrek dulu. Tak hitungi ya, 1, 2, 3, subrek. Terima kasih, selamat menonton, enjoy. Halo guys, iki aku lagi. Karo Mas Puncong Majasem, iki rekane Om Didi, omku, Om Didi Kempot. Lah iki sing nyiptakne lagu Ninggal Tatu sing nyanyine Om Didi karo Dori Harsa. Sing nyiptane iki bener apa, Mas? Iya, betul. Betul. Itu alhamdulillah lagu itu saya bikin enggak lama. Alhamdulillah itu. Dalam waktu berapa? Kalau enggak salah sing ngasah itu 3 jam. 3 jam dong bisa jadi lagu ya? Mau pening loh. Mana lagu itu hati. Ada kalanya kadang-kadang 1 bulan baru jadi, kadang-kadang 3 bulan baru jadi. Kadang-kadang kalau macul ya langsung jadi. Wis akeh ya inspirasi-inspirasi ku ngono-ngono kuwi hal-hal cilik kuwi wis akeh ya. Alhamdulillah, tapi tetap guru saya maupun yang mensupport saya itu tetap Dani Didi Kempot. Tetap Om Didi Kempot. Iya. Saya belajar lagu dari syair, dari apapun, mungkin termasuk prinsip hidup dari pengalaman hidup ya. Ketika misalnya satu contoh, oh ini wong mantu, oh apa tuh yang ada di tempat istilahnya resepsi itu, oh, pasti ada janur kuning, ada tunggu sinanding, manding atau apa itu nanti jadi sair. Jadi inspirasi ya. Iya. Salah satunya Ninggal Tatu ya, Mas. Ninggal Tatu kuwi wis neng media sosial kayak YouTube kuwi wis meledos, Mas. Ya alhamdulillah. Itu ciptaan asli dari Kuncung Majasem. Iya. Benar. Ini Mas Kuncung Majasem sendiri. Bisa ayo kita nek suara kan gak wate apik, tapi gak apa-apa lah. Karo nyantai gak apa-apa ya, Mas. Ya ada apa-apa. Ya apa-apa. Nah, seperti ini. Cerita yen kowe wis ra tresno yen kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo pasane ati iki koyo kena mawa kasih sing ngerti ning guriku kowe liya. Ini ngancani nanti tongkaling pati ternyata janjimu kui mongkari janji panas sing ani rakoyo panas sing ati kowe sing ngerti aku kowe ngapusi nunggu rap ya, Mas? Ya kowe tak sayang-sayang saiki malah hilang asnamu karo aku bingung biasa kowe tak kadang-kadang kan kurang. Itulah sepenggalan lagu dari Ninggal Tatu yang diciptakan oleh Mas Kuncung Majasem yang sudah dinyanyikan oleh Dori Harsa dan Didi Kempot. Dan luar biasa ya. Ternyata apapun, kalau ingin berkarya apapun itu enggak memandang kamu dari mana, yang penting itu inspirasi yang pertama ya, Mas. Inspirasi itu betul. Kadang itu bisa apa yang kita alami ataupun orang lain alami bisa jadi inspirasi, bisa jadi buat Kuncung Majasem. Jadi apa ya, Mas? Pertama kenal Om Didi Kempot ini kapan, Mas? Dulu kalau enggak salah tahun 95.
97 Mas Didi Kempot itu mensupport saya, daripada dolan ora jelas mendingan belajar gaya lagu. Nah itu pesan beliau ketika menyuruh saya untuk membuat lagu atau berkarya. Dan alhamdulillah sekarang alhamdulillah apa wae bisa jadi lagu. Apa wae bisa jadi lagu. Iki arte kok bintang sing wis mlebu apa sing nyanyine lagu kuwi contone sapa wae? Didi Kempot, Dori Hasa. Oh, maaf kalau itu saya kurang meyakini. Kurang apa tuh? Kurang mengikuti, bukan meyakini, kurang mengikuti, karena hidup saya itu untuk berkarya, bukan untuk memperhatikan orang lain. Kalau seandainya itu katakan bisa meredos, itu buat saya itu anugerah. Soalnya kan kebanggaan seorang seniman kalau karyanya dihargai orang lain kan luar biasa toh. Ya betul. Nah, saya seorang seniman itu tidak akan menilai dengan uang. Iya. Benar. Uang mungkin boleh dikatakan nomor swidak lah. Tapi bisa mengeksplor apa yang ada di pikiran, apa itu mungkin berangkat atau apa, itu bagi saya sudah anugerah. Benar, Mas. Ini suatu coach yang luar biasa, karena karya itu, kita dalam berkarya itu, uang itu nomor kesekian. Jadi orang, aku harus nge karya, ini sudah jadi duit pura, orang menunggu itu, Mas. Tidak. Yang penting aku nge karya api, dihargai oleh orang lain, nah duit kuih, aku marahin dewe. Nah, itu betul. Makanya, yang penting untuk seniman, lain, yang penting berkarya dan berkarya untuk urusan rezeki itu sudah kaya nato. Benar. Walaupun aku alure beda, senimane beda, kene pamusi aku dagelan. Yang penting wi awak dhewe saling support, yeah, benar ora? Betul. Saling support itu penting dalam dunia seni. Seorang seniman biasanya itu menggunakan rasa dulu. Itu. Rasa yang gue turunan wis rasane wis main sirah. Penak lah iki lah. Apalagi sama sesama seniman itu biasanya yang saya alami wis kono lah babah. Wis kono gaya-gayaan lah. Iya. Kasarane ngono ya. Biasanya seperti itu. Itu yang sering saya rasakan atau apa wis kono wis terserah. Itu. Yo nek mbledo yo syukur, nek ora yo usahane gak enak. Bener kuwi sing jenenge seniman pol api. Karena seniman itu bukan pebisnis. Benar. Beda. Kalau pebisnis jadi harus jadi duit seperti itu. Kalau seniman punya target lah ya. Iya, target itu Pak. Iya benar. Urusannya harus yang di atas. Iya benar. Gue konco-konco iki vlog gue pelajaran awake dhewe ya. Sopo ngerti sampean-sampean niku iso memetik apa sing diomongne Mas Kuncung karo aku. Sing api ya jipuken, nek sing ora ya wis tinggalen ae. Tapi omongmu kok poso ora? Saya puasa, tapi puasanya bukan puasa zahir. Saya puasa hati. Alhamdulillah. Dalam kapasitas cara bahasa wong Jawa nutup babakan hawa songo. Ngomong ya sing apik-apik, ngrumakne ya sing apik-apik, ndelok ya sing apik-apik. Syukur bae setiap keluar masuk nafas itu ada zikirnya. Oh, iya. Jadi ngedalani cara wong mlaku ya mesti lurus. Karena bang pikirannya mesti resik. Bener, karena mau ndelok sing elek. Abot, nah aku abot gak iso mikirin ini. Aku penting. Jujur itu yang yo. Saya berusaha lakukan itu. Siap. Oke, matur suwun pun mirsani video kula niki. Sarunge ingat ya, pencipta lagu, musisi, seniman itu tak kenal dari manapun dan kapanpun, asalnya dari manapun, tetap ya namanya seniman kalau ditandiran wis dadi, ya dadi. Orang mandang kok sopo. Jadi ngono pesennya ya. Terima kasih Mas Kuncung. Oh iya. Wes sama-sama. Mancane aku. Iki aku sajane rene iki tek vokal. Vokal yo pales-palesan lah. Sing garap yo Mas Lili karo Mas Onyong. Matur suwun karo Masku kok enek sis. Apa? Bab ngobrol karo Masku ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.